Wah, cantiknya body model ni. Bilalah aku nak dapat body macam ni? Kalaulah aku dapat, mesti hot punya. Surat apa ni? Bomoh power! Wah, bomoh terhebat di kampung Sungai Rambai. Aku mesti pergi. Aku mesti pergi besok. Wah, ramainya orang kat rumah ni. Ni mesti rumah bomoh yang aku cari ni. Tak sia-sialah aku datang sini. Tunggulah aku 2-3 hari nanti. Saya ni tak naklah cakap banyak, Tok. Sebenarnya, saya ada masalah dengan lelaki saya, Tok. Cukup. Kau memang ada masalah dengan lelaki kau, kan? Memanglah, Tok. Kan saya baru je cerita. Nantilah saya cerita habis dulu. Ceritakan. Okey. Saya dengar Tok ada banyak minyak. Tak ada ke minyak yang dapat selesaikan masalah saya ni, Tok? Ada. Aku memang ada banyak minyak. Ya ke, Tok? Apa ni, Tok? Guru! Kau bawakan minyak tu. Nah, minyaknya. Ni minyak masak ni, Tok. Kat rumah saya ada 2 lagi belum guna, Tok. Kau nak minyak? Yelah. Tok bagikan minyak. Ni minyak masak. Kau jangan bagi Tok naik minyak. Yelah, sabar. Ambil minyak. Okey. Macam ni lah, Tok. Saya ni sebenarnya dah lama tak ehem-ehem dengan suami saya, Tok. Itu pasalnya kau berjumpa sebenarnya. Ya, Tok. Mari Tok tengokkan. Guru. Ya, Tok. Kau bawa dia ke belakang. Kau siapkan dia untuk upacara. Baik, Tok. Kau ikut Guru. Hai, pasal laki. Pasal laki. Kau gaduh-gaduh. Next! Assalamualaikum, Tok. Nama saya Nikmat. Saya datang ni sebab saya ada hajat yang besar, Tok. Saya... Aku dah tahu dah. Tok tahu, Tok. Kau nak menang pilihan raya kampus. Betul, Tok. Macam mana Tok tahu, Tok? Hey, saya tak cerita lagi, Tok. Zaman dah tahu. Sekarang, engkau dah update dalam Facebook. Kau kan dah friend dengan Tok. Ha, kau kata undi. Kau datang hari ni pun, kau tweet dalam. Mestilah, Tok. Oh. Saya kalau boleh, saya nak menang PRK tahun ni, Tok. Oh, saya nak kalahkan calon yang satu ni. Yang ni. Ni kerja kau rupanya. Main kotor. Eh, Fifi, apa kau buat kat sini? Oh, kau nak main kotor kan? Teruk betul perangai. Cakap orang, tentang kau pun kat sini nak main kotor juga kan? Hey, kau jangan nak kurang ajar. Aku datang sini sebab nak rawat bisul lah. Alasan rawat bisul. Orang rawat bisul pergi jumpa doktor kat klinik. Bukan datang jumpa bomoh. Hey, klinik jauh lah. Dah nak kena keluar kampung. Kan dah menyusahkan semua orang.
Aku dah tak tahan ni kau tahu. Eh, dah, dah. Kau berdua jangan nak bergaduh. Datuk ada penyelesaiannya. Sini, sini, sini. Sini kau. Sini, sini. Sebagai penyelesaiannya. Buruh. Ya, Tok. Kau bawa dia orang ni ke belakang. Siapkan dia untuk bicara kita. Baik, Tok. Ikut sini. Budak-budak. Apa hajat kau? Sebenarnya kan, Tok. Saya ada dua hajat, Tok. Hajat saya yang pertama, saya nak cantik. Hajat saya yang kedua pula, Tok. Saya nak kurus, Tok. Kalau boleh kan, Tok, saya nak semua orang cemburu dengan saya. Ni ha, saya nak semua lelaki yang pandang saya ni tunduk dengan kecantikan saya, Tok. Ha. Kalau tengok pada gaya, memang dah ada dah gaya tu. Jadi, Tok boleh tolong saya ni, Tok? Saya dengar orang kata kan, Tok ni mampu buat benda-benda yang mustahil ni. Boleh. Tak apa. Biar Tok tengok dulu. Apa yang Tok boleh buat. Ada syarat. Syarat? Apa je, Tok? Kau boleh tunaikan syarat tu. Apa saja, Tok? Syaratnya. Duit. Berapa je, Tok, nak, Tok? Tok bagi tahu. Seribu. Seribu? Ya. Tak ada masalah lah, Tok. Takat seribu ni, ha? Saya bayar cash. Boleh. Ini boleh. Kau tunggu sekejap. Guru. Ya, Tok. Kau bawakan barang tu ke sini. Baik, Tok. Nah, Tok. Ini barang ajaib. Aku dah jumping. Tapi kau kena ingat. Jangan buka sekarang. Jangan kau buka sehingga kau tidak sampai ke rumah. Dan kau kena ingat. Kena jadikan amalan hidup kau. By the way kan, Tok. Macam mana pula dengan masalah saya yang kedua tu, Tok? Masalah kedua ada penyelesaiannya. Guru. Ya, Tok. Kau bawa dia ke belakang. Kau siapkan dia untuk upacara seterusnya. Baik, Tok. Kau ikut dia. Tapi sebelum tu. Cantiklah kau. Guru, bawa dia. Ikut sini. Guru. Ya, Tok. Eh, macam mana crowd kita kat luar tu dah ready? Sudah, Tok. Oh, okay. Tapi kan, Tok, menurut kaji cuaca ni lah, Tok. Dia cakap mostly cloudy lah, Tok. Kemungkinan akan hujan. Aku kan bomo. Aku tahulah nak alau tu hujan ke mana. Eh, kau pergi ke depan. Kau tengok semua dah ready untuk upacara seterusnya. Sekejap lagi aku turun. Baik, Tok. Okey? Telah sampai ke upacara terakhir. Percayalah pada Datuk untuk menyelesaikan masalah kamu semua. Guru,
Mulakan ritual. Baik, Tok. Ikut, Datuk. Ikut, ikut. Apa tunggu lagi tu? Cepat, menari. Biar betul Tok Bomoh ni. Amalkan makan buah-buahan untuk kesihatan. Ish, dah kenapa Tok Bomoh ni nak pelih aku ke? Memang nak kena lah Tok Bomoh ni. Habiskan duit aku je lah.